Bagi petani di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki, Parepare, Sulawesi Selatan, burung pipit menjadi salah satu hama yang paling dikhawatirkan saat tanaman padi mulai berbuah. Bulir padi yang masih muda memang menjadi makanan yang paling digemari burung pipit. Jadi tidak heran jika tanaman padi petani mulai berbuah, ribuan burung pipit ini mulai menyerang tanaman padi petani. Berbagai upaya pun dilakukan petani. Tidak hanya menjaga tanaman padi miliknya dari serangan burung pipit dari pagi hingga menjelang malam, tapi juga menyiapkan perangkap berupa jaring untuk menangkap burung pipit ini. Seperti yang dilakukan Basir. Sejak memasang perangkap berupa jaring, Basir bisa menangkap puluhan ekor burung pipit hanya dalam sehari. Kita pakai cara untuk memasang jaring supaya mengurangi populasi ini. Jadi kita minta supaya bagaimana caranya supaya kita memperbanyak ini jaring supaya jaring tidak terlalu merugikan petani. Hampir setiap pagi Basir memasang jaring di area persawahan miliknya. Biasanya jaring dipasang Basir dari jam 6 pagi kemudian dilepas lagi pada jam 6 sore agar tidak mengganggu aktivitas petani lainnya yang biasanya berburu hama babi di malam hari. Menurut Basir, serangan burung pipit ini biasanya dimulai pada jam 7 pagi. Saat menjelang sore, serangan burung pipit bahkan semakin menjadi-jadi. Uniknya, burung pipit yang ditangkap Basir selama menjaga area persawahan miliknya kembali akan dilepas jika umur bulir padi miliknya sudah siap panen. Karena hama burung pipit ini sudah tidak menyukai lagi bulir padi tua yang sudah mengeras. Memang perkembangan ini.